Dua yang belum nanti nulis dulu ya, enggak apa-apa, bisa lihat langsung di HP-nya masing-masing. Oke, good Mas Rafa. I draw, yes. Okay, part two. Siapa yang mau yes, baca? Siapa yang mau baca? I got A plus. Part two. Siapa yang mau baca? Oh ya, Mas Dafa. Oke, Mas Dafa. Ayo, part two. Part 2. Mama, human. 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 Jadi, where is the instruction? From the question, where is the instruction? Jadi soalnya ini mana instruksinya? Di sana ada suaranya enggak? Oh, I know. Yang mana? Where is the instruction? Mas Rafa, where is the instruction? Right here. Wait. Halo. Mana? Siapa yang tahu? Ayo. Can you guys help me? Who want to help me? Where
is the instruction? Oke, mari kita terjemahkan. Human body. What it mean? Human body. Human. Manusia. Ini saya belum di print. Oh ya, masalah. Lihat di layar dulu ya. Kalau belum di print, lihat di layar dulu. Anunya ma. Ma. Name each of the part below. Name each of the part. Cari mana? Nah, ini gambar apa ini? Yang pertama ini gambar apa? Tangan. Right there.
Name. Tulislah namanya. Kalau ada kata-kata nama, names. Names. Name, names. Itu pasti disuruh ngasih nama. Tapi look at the picture, mana picture-nya? Nah, di bawah ini ada picture-nya ya. Nah, ini ada picture-nya. Yang pertama itu ada apa ini? Ini apa ini? Apa? Buah kiwi. Nah, buah, fruit. Fruit is living things or non-living things. Kiwi is living things or non-living things. Oke, nggak bisa nulis di sini ya. Kiwi. Kiwi. Nah, seperti ini. Kiwi fruit. Ya, kiwi is fruit. Kiwi fruit. Kiwi fruit. Oke, gini ya. Yeah, not kiwi. Oke. What is it? Ini gambar apa ini? What the picture? What the picture? Apa ini? Gambar apa ini? Waterfall. What is waterfall? Waterfall. Air terjun. Kawan. Ya, air terjun. Miss. Yesterday when I was in the valley and I see roller coaster over there and I see when I was finished see a roller coaster going to the Miss, saya belum di print. Oke, enggak apa-apa. Lihat dulu aja ya. Nanti kalau sudah paham ini nanti di print atau di buku langsung juga enggak apa-apa. Ditulis di buku cara tulisnya. Ini. Student name, date itu ditulis dulu. Nah, living thing, non-living thing ini ditulis. Habis itu nulisnya part 4. Look at the picture. Which ones are living things? Which one are non-living things? Write their names on the columns. Nah, seperti itu nanti kalian pakai pakai penggaris buat gambar kolom seperti ini. Ada tulisannya living things sama non-living things. Nah, gambarnya tidak usah digambar. Langsung saja kalau di sini ada kiwi fruit, berarti kalian tulis di buku kalian kiwi fruit. Nah, sekarang yang kedua gambarnya adalah waterfall. Waterfall ini termasuk living things or non-living things? Waterfall. Non-living things. Okay, good. Non-living things. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya seperti itu ya. Sudah paham kan living things nak, sama non-living things? Ini selanjutnya ya, karena kalian sudah bisa dulu sudah belajar. Saya di printnya nanti sore. Ya, enggak apa-apa. Langsung ditulis di buku juga enggak apa-apa, Mbak Sia. Saya aku. Iya, Us. Iya, Miss. Ini gambar nomor 3. Ini apa? Gambar apa ini ya? Human. No. Human. Ini nomor 3. What is that? I can't tell. What is that? I don't know. What is that? Duck. Duck. Are you sure it's a duck? Yeah. What is that? Yeah. Sorry. It was a duck, not human. Gambarnya bebek kok. Nah, duck is yes, sorry. It was a duck, not human. Duck. Duck is living things. It's duck. Living thing. Living thing. Oke, good. Yang keempat ini. Gambar apa ini? Miss. Human. Orang. Human. Is living things. Living things. Human. Living things.
things. Ini Umi selanjutkan yang bawahnya ya. Kalian bisa mengerjakan sendiri. Oke? Siapa yang belum paham? Tadi instruksinya apa ini? Instruksinya apa? Write their name. Write their name. Instruksinya disuruh menulis namanya di sini. Dari gambar di bawahnya. Oke. Ya ya. Miss lanjutkan. Part 5. Mention the criteria of living things and non-living things. Mention, kalau ada kata-kata mention berarti artinya apa? Sebutkan. Oke, betul. Sebutkan. The criteria of living things and non-living things. Jadi kriteria, sebutkan kriteria dari living things and non-living things. Siapa yang masih ingat? Kriterianya apa? Living things itu apa? Non-living things itu apa? Kiwi. Apa? The living is kiwi, duck, human, and cirinya, cirinya untuk hidup. Kriteria apa? Move. Udah lupa ya? Move. Kan makhluk hidup bisa? Move. Terus? Breathe. Terus apa lagi? Eat and drink, grow, and apa? Eat and drink. Grow up. Siapa yang masih ingat? Sleep. Sleep. Eat and drink sudah. Grow up. Oh, reproduce. Ya. Oke, okay. Kalau non-living things, apa? Not move, not breathe, not eat and drink, not grow, not reproduce. Kalau makhluk tak hidup itu nggak ngapa-ngapain ya, hanya diam aja. Kalau living things, dia bisa bergerak, move, breathe, bernafas, eat and drink, makan dan minum. Grow up, reproduce. Berkembang biak. Oke. Cukup. Not eat and drink. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Tidak. Mbak Kaila, sudah paham? Do you understand, Mbak Kaila? Paham. Mbak Kaila. Suaranya kecil ya, Mbak Kaila ya? My sound is so loud. Look up. Oke, okay, Mas. Oh, Mbak Naira. Do you understand, Mbak Naira? Any question, Mbak Naira? Understand. Mbak, okay, good. Mas Rafa? Do you understand, Mas Rafa?
Any question? Understand. Any question? Yeah. Yeah. What question? Good question. Hello. Basia, do you understand, Basia? Yes. Yes. Any question? Any question? Yes. 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 Any question? Artinya apa kalau Miss bertanya? Any question? Ada pertanyaan? Nah, any question, Mbak Zia? Any question? Ada pertanyaan, Mbak Zia? No. No. Mas Sulaiman, do you understand, Mas Sulaiman? Yes, I understand. Any question? No. No. Mas Dava, Mbak Aurora, do you understand? Do you understand? Yes. Any question? Mas Dava, Mbak Aurora? No. Okay. Mas Habibi? Mas Habibi? Understand. Mbak Sabrina, do you understand? Understand. Okay, Mas Jovan. Mas Jovan, Mbak Yola, do you understand? Understand. Any question? Mbak Aida. Mas Auki. Ini Mas Biru ya? Mbak Aida, Mas Birul, do you understand? Any question? Mas Birul? Mas Rizky, Mas Rizky. Mas Rizky. Mikrofonnya belum dinyalakan. Oke. Okay. Any question? No. Any question, Mas Rizky? Oh. Mas Hamad, Mas Hamad yang baru gabung. Mas Hamad? Ya. Tadi sampai mana? Yang part 5 sudah paham? Yes. Yes. Mas Hamad? Ya. Do you understand part 5? What instruction? Mas Hamad? Mas Hamad, mikrofonnya belum dinyalakan itu. Ya. Nah, sudah. Mas Hamad, tadi instruksinya apa yang part 5? Miss, saya ikut. Ya. Saya tidak tahu. Oke, berarti tadi belum ikut yang ini ya. Jadi, part 5 itu instruksinya mention. Artinya mention apa, Mas Hamad? Tahu. Kalau ada kata-kata mention semuanya ya. Kalau ada kata-kata mention berarti kalian disuruh menyebutkan. Nah, ya, menyebutkan. Oke. Okay. Ya, nanti Mas Hamad lihat videonya yang di awal ya. Oke, Mas Hamad, kita lanjut dulu ke part 6 ya. Nah, part 6. What do living things need? Fill in the blank. What do living things need? Fill in the blank. Artinya apa? What do living things need? Kalau ada kata-kata need berarti dia membutuhkan. What do living things need? Living things?
apa? What do living things need? Apa yang makhluk hidup apa? Butuhkan? Fill in the blanks. Kantang. Isilah titik-titik. Fill in the blanks. Isilah yang kosong maksudnya. Nah, di bawah ini berarti ini instruksinya apa? Fill in the blank. Isinya disuruh mengisi yang kosong. Mana sih yang kosong ya di bawahnya? Nah, living things need. Nah, di sini ada food, ada water, shelter, air, sunlight. Coba. All di sini kan ada yang kosong kan ini. Nah, kalian disuruh ya mencari kata-kata yang ada di atas ini yang pas, yang match untuk diisi di bagian yang kosong ini. Nah. Okay. Oh, water. Number one. All living things need blah 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 to drink. To drink water. Isinya apa? Water. Water. Nah, kayak gitu ya. Gampang ya? Gampang enggak? Easy ya? Number two. All living things need to eat. Food. Makan apa? Oke. Berarti makan makan. Berarti makan. Kalau cookie ya. Number three. Sunlight. All living things require to live in. Sunlight. All plants require blah 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 to grow. Sunlight. Nah, berarti sunlight di mana? Yang atas apa yang bawah? Bawah. Sorry, Miss. My mistake. Ya, yang mana berarti, Mas Rafa? Atas. Shelter. What is shelter? Artinya apa shelter? I don't know. Artinya apa shelter? Penang. Ini ya. Shelter itu bernaung. Shelter on the top, but the bottom is water. Okay. Berarti shelter yang mana? Yang di sini yang mana? Number three or number four? Number three. And then number four? Wow, sunlight. Air.
yang paling bawah. Raise hand with application. Oke, okay, Mas Sulaiman. Mas Sulaiman. Oke. Louder. Oke, good. Nah, ditulis semuanya di sini ya, nanti ya. Ya. Ini penting. Terserah kalian mau nulis yang mana. Tadi Mas Sulaiman jawab. Human. Apalagi Mas Sulaiman? Frog. Terus apalagi? Human. Flower. Animal. Apple. Plant. Flower. And. And. Fruit. Ini bagian dari tanaman plant. Ya. Oke. Paham yang ini ya? Kalau ada kata-kata name, berarti kalian disuruh memberi nama. 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 Kalian harus memberi nama. Namanya yang ini apa? Termasuk mana? Nah. Look at the picture. Tidak. Gambarnya yang mana? Nah, kemudian terus write their name. Their name di mana? Ini ada kotak living things dan non-living things. Ini dari gambar itu mana yang living things, non-living things. English ya, nanti jawabnya English. Nah, yang part 2 tadi juga instruction-nya name. Berarti disuruh menulis namanya. Namanya. Ya, namanya ini mana? Apa? Hen. Kalian tulis hen. Namanya. Nama. Nama-nama. Iya. Elbow. Oke. Jadi yang mana lagi ya? Ya. Kalau mention berarti disuruh menyebut. Menyebutkan. Kalau ada kata-kata mention, berarti kalian disuruh menyebutkan. Apa? Nah, kalian baca dulu di belakangnya. The character ya. The criteria of living things and non-living things. Kriteria dari living things dan non-living things. Living things. Ciri-cirinya apa yang living things disebutkan, yang di sini non living things disebutkan ciri-cirinya apa. Nah, gitu ya. Kalau ada kata-kata fill in the blank. Fill in the blank. Isilah bawah katanya. Iya. Isilah. Isilah kata kata-kata kira kata dua ini. Nah, ini kan titik-titiknya ada di bagian kalimat ya. Nah, kalian harus cari mana ini yang harus dimasukkan ke sini. Nah, ternyata ada di atas ini. Food, water, shelter, air, and sunlight. Nah, kalian harus membaca apa? Soalnya dulu, baca question-nya dulu, read the question. All living things need bla 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 to drink. Kalau drink berarti apa yang diminum? Water. Nah, kayak gitu. Kalian harus mencari poin-poinnya dulu ya, biar kalian lebih mudah untuk mengisi jawabannya. Oke, sampai sini sudah paham ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Silakan raise hand pakai aplikasinya ya. Mas Jovan, do you understand Mas Jovan? Mas Jovan. Understand. Oke, kalau ada kata-kata fill in the blanks berarti disuruh ngapain Mas Jovan?
Kalau ada kata-kata fill in the blanks, disuruh ngapain? Mas Jovan? Sila. Mengisi ya. Betul. Sila. Kalau ada kata-kata mention, apa Mas Jovan? Disuruh ngapain? Kalau mention, Mas Jovan? Sebutkanlah. Sebutkanlah. Oke, Bu. Coba kita lihat yang lainnya. Mbak Yola, Mbak Yola. Kalau ada kata-kata name, berarti disuruh ngapain? Name. Nah, write your name. Disuruh ngapain? Itu mikrofonnya belum dinyalakan, Mbak Yola. Dinyalakan dulu, Mbak Yola, mikrofonnya. Nah, sudah. Kalau ada kata-kata write their name, berarti disuruh ngapain, Mbak Yola? Nama-namanya. Oke, menulis namanya ya. Oke. Mas Syauki, ini Muhammad Syauki siapa ya? Syauki biru atau Syauki Siki? Mas Syauki, can you open the camera and the microphone? Mas Syauki? Masyauki biru ya? Masyauki biru? Ya, I think it's... Mas Hamad. Mas Hamad. Ya, I think it's... Mas Hamad, kalau ada kata-kata... Itu Sulaiman. Apa artinya? Or not. Maksudnya gimana? Kalau ada kata-kata soalnya write their name. Menulis... Write their name. Write. Kalau ada kata-kata mention. Nah, mention. Artinya apa mention tadi? Menyebut. Sebutkan ya, mention. Sebutkan nama-nama non-living thing. Mbak Aurora, kalau ada kata-kata fill in the blanks, artinya apa Mbak Aurora? Kalau ada kata-kata fill in the blanks, nah ini, fill in the blanks, Mbak Aurora. Berarti, maksudnya disuruh ngapain? Isilah the blanks yang kosong ya. Aurora, kata sebenarnya. Do you understand? Paham? Kalau ada kata-kata fill in the blanks, nah ini loh, kalau ada kata fill in the blanks, nah soalnya kan yang di bawahnya, nah itu, nah tadi kan nggak ada jawabannya ini, tuh nggak ada jawabannya, berarti Mbak Aurora, instruksinya ini disuruh ngapain? Mbak Aurora disuruh ngapain? Isilah fill in the blanks yang kosong. Nah, berarti harus mengisi yang kosong. Itu ya Mbak Aurora ya. Oke Mbak Aurora. Oke. Coba sekarang. Coba lihat lagi. Nah, Mas Rizky. Please open your microphone first. Nah, ya. Kalau ada kata-kata name, yang lain ya, name. Nah, ini name. Apa artinya? Mas Rizky? Nama.
menulis nama. Good. Ya, Mbak Aida, Mbak Aida, kalau ada kata-kata mention, artinya apa Mbak Aida? Nah, ini mention. Artinya apa Mbak Aida? Mention. I for it. Kecil. N. Good. Belakang-belakangnya N, depan-depannya N. Dan Mbak Aida, kalau ada kata-kata mention, berarti disuruh menyebut. Sebutkan. Mbak Nioko, Mbak Nioko. Mbak Nioko, kalau ada kata-kata fill in the blanks, disuruh ngapain berarti? Isilah kata-kata di bawah ini. Wow, Nioko. Amazing, I like it. Mbak Zia, kalau ada kata-kata thank you to Nioko. Ini, write their name. Berarti disuruh ngapain, Mbak Zia? Menulis. Write, menulis their name. Name itu apa? Name artinya name. Nama. 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 Jadi disuruh menulis. Nah. Menulis nama. Mama nama. Oke, okay, menulis nama. Wow. Ini fotonya enggak dibuka ya ini ya. Ini tahu bahasanya. Yang kita. Iya, Pak. Iya, Pak. Mas Habibi, Mas Habibi. Mas Habibi. Sudah bergabung ya ini Mas Habibi. Iya. Oke, okay, please open your camera and your microphone. Mas Habibi, kalau ada kata-kata mention, berarti disuruh ngapain Mas Habibi? Mention. Sebutan. Sebutan, oke, okay, good. Siapa lagi ya, tadi yang belum ya? Siapa yang belum, Miss? Tanyain. Mas Ahmad sudah. Oh iya, Mbak Sabrina, Mbak Sabrina. Mbak Sabrina, kalau ada kata-kata fill in the blanks, artinya apa Mbak Sabrina? Fill in the blanks. Cari dong. Oke, isilah titik-titik di bawah ini. Yang kosong. Mbak Naira, Mbak Naira. Mbak Naira. Oh, ya, kalau ada kata-kata mention, mention, artinya apa mention? Ya. Apa Mbak Naira? Mas Rafa, Mas Rafa, Mas Rafa belum. Mas Rafa, ada kata-kata raise their name. Jadi disuruh ngapain ini soalnya? Nulis namanya. Oke. Okay. Belum siapa ini yang belum miss? Tanyain. Mas Ahmad, Mas Dafa, Mas Sulaiman, Mas Wildan, oh, ya, sama Mbak Sabrina. Sudah, Mbak Sabrina. Oke, okay, Mas. Yo, Mas Wildan, Mas Wildan. Mas Sabrina sudah ta? Sudah. Apaus? Mas Wildan, kalau ada kata-kata name, berarti disuruh ngapain? Nama. Oke, memberi nama, menulis namanya ya. Ini bagian apa? Kayak gitu ya. Oke, good, Mas Wildan. Terus Mas Dafa tadi sudah ditanya belum? Belum ya? Sudah. Mas Dafa sudah? Ini. Belum. Mas Dafa, kalau ada kata-kata mention, apa mention? Kalau ada kata-kata mention ini loh. Mention itu artinya apa? Sebutan. Oke, okay. Mas Sulaiman. Mas Sulaiman tadi sudah ditanya belum? Belum ya? Belum. Kalau ada kata-kata fill in the blanks. Mas Sulaiman. Isi lain kosong. Ayo, Mas Ahmad kan ditanya yang Mas Sulaiman. Mas Sulaiman suaranya kecil banget ya. Miss enggak dengar. Ini bilang kok yang kosong. Iya, enggak kosong. Oh iya, ya. Good, sudah ditanya semua ya. Insyaallah sudah bisa semua. Oke, okay, tadi leadernya Mas Sulaiman. Mas Sulaiman. Oh
Iya, sebentar. Miss akan bertanya. Ada pertanyaan? Siapa yang belum paham tadi? Saya sudah paham. Alhamdulillah. Mas Shelfie, Mas Shelfie. Mas Shelfie Shifki ya ini ternyata. Mas Shelfie Shifki. Mas Shelfie Shifki. Ya, tidak ada sininya ya. Mbak Kaila, Mbak Kaila, Mbak Kaila ada pertanyaan tadi. Belum masuk lagi ya Mbak Kaila. Oke, nanti lihat videonya saja ya Mbak Kaila ya. Insyaallah gampang kok. Oh ya, tadi Miss terakhir ngirim apa ya? Terakhir. Oh, yang ini. Keyword. Nah, keywordnya itu isinya tentang instruksi-instruksi. Jadi kalian harus menghafalkan itu ya. Dibaca terus nanti menghafal. Oke? Oke. Bisa kasih oke di aplikasinya. Bisa. Gimana? Pakai aplikasi. Nah, seperti Mbak Nioko ini loh. Bisa enggak? Oh ya, Mbak Sia bisa. Nah, Selamat bisa. Mbak Sabrina bisa. Di bawah sini loh tulisannya reaction. Iya, bisa. Mas Safa bisa. Semuanya sudah bisa. Bisa emangnya Rafa. Kalau sudah bisa reaction berarti bisa pakai ininya ya. Nah. Oke, okay, good. Sudah bisa. Sudah bisa semuanya. Oke, okay, Mas Sulaiman. Please leave to pray before we close the meeting. Silakan, Mas Sulaiman. Goodbye, Sabrina. Goodbye, Aurora. Dengan teman-teman kalian semuanya.